suara kopi. Ketemu lagi dengan Rojo Prono Channel. Channelnya berarti cowoknya. Acara ini disponsori oleh Biar badan bugar dan fit. Ya, Bruno, makan aku. Minumnya Oli Wong Sakti. Tapi untuk burung kesayangan Anda, sediakan ini, Biang Kongslet. Mutu istimewa dijamin. Panggilannya Giman. Awalnya Bapak Abanto beli burung ini di salah satu pemain burung di Malang, namanya Mas Cahyo Metrik. Ya, dan akhirnya labet ini dikasih nama itu Bintang, Metriknya pemilik yang lama. Iya, siap. Perjalanannya Bintang Metrik ini sekitar 6 bulan terakhir ini. Iya. Terus kalau untuk prestasi sudah berapa banyak? Untuk prestasi alhamdulillah Bintang Metrik perdana turun di Piala Raja kemarin dapat nomor 24. Terus KLI Surabaya jurinya RI dapat kuatrik sama 22. Pak Dekarwo sempat nyeri 11 sama 24. Minggu kemarin sebelum berangkat ke Bali main di Jombang. Nomor 1 5 kali. Nomor 1 5 kali. Terus terakhir ini Giri Prasta. Alhamdulillah Bintang Metrik dapat nomor kuatrik. Kuatrik. Ini berarti jadi ya jadi labet terbaik ya di sini ya. Iya. Di Giri Prasta dapat nominasi labet terbaik. Kayaknya itu sekitar 35 detik up, tapi jedanya hitungan detik, bunyi lagi ya. Tadi pas tiket utama sempat keluar di timer sama teman-teman dari HP, keluar 1 menit 11 detik baru tadi ini. Iya, di Giri Prasta. Ada perubahan durasi. Perubahannya itu gara-gara apa ini? Kemungkinan cuaca panas. Bintang Metrik sukanya di cuaca panas. Mainnya ngedur. Jadi kalau panas dia tambah. Iya, durasinya nambah terus di lapangan. Terus kalau untuk perawatannya gimana? Untuk perawatan harian biasa.
dicampur sama betinanya harian, main jemur sekitar 1-2 jam pagi. Nggak dipaksa mandi, cuma dikasih cepuk besar aja, airnya diganti air bersih, biasanya mandi sendiri itu. Terus habis dijemur dimasukin lagi ke kamar, dia sendirian sama pasangannya di ruangan tersendiri kamar, nggak kelihatan labet lain, cuma denger aja. Karantina sendiri harian. Di ruang yang lain masih ada labet, ada ya? Ruangan lain ada labet, kalau suara labet dia masih denger. Tapi masalah, ya? Iya, enggak masalah. Untuk settingan lombanya minggu pagi itu kalau bisa dia kawin dulu. Bintang metrik ini kalau bisa kawin dulu. Kalau dia kawin paginya minggu pagi terus jam 10-nya mulai event lomba pasti enak ya. Meredam birahinya, intinya kawin dulu. Gimana caranya harus kawin minggu pagi itu. Dipanasin sedikit, terus diangin-anginkan, di boknya itu dikrodong, dibuka separuh. Ditungguin, dilihat dari jauh, biasanya langsung kawin. Enak ya memang ya. Iya. Cuman kalau untuk awalnya memang sudah ini ada pasangannya memang ya. Dari awal sudah pasang, ada pasangannya. Berarti memang tinggal settingan. Iya, settingan pelan-pelan sudah ketemu dengan sendirinya. Ya, terus kalau Mas tadi kan bilang sampai sangat bangga sekali, dan saya kaget bisa keluar durasi segitu untuk di Bali ini. Untuk event-event yang sebelumnya belum sampai 1 menit bintang metrik. Terima kasih Pak ya. Siap, sama-sama.